Assalamualaikum. Saya Yus Amir, Pematuh Dunia Multimedia Universiti Cyberjaya. Saya bergraduasi pada tahun 2010 di Faculty of Management dan kini alhamdulillah saya adalah seorang usahawan sepenuh masa yang menjalankan perniagaan percetakan, pembungkusan dan pemasaran yang berlokasi di Ikhroh, Melaka. Syarikat kami menjalankan secara khususnya perniagaan percetakan untuk usahawan food and beverage ataupun food and F&B ataupun yang berasaskan makanan dan juga minuman. Antaranya produk-produk kami adalah tempoh, sportball, centerseal, lunchbox, plastik dan semua berkaitan dengan tool business. Jadi pada anda yang baru bermula memulakan perniagaan atau nak mengembangkan perniagaan, boleh datang ke syarikat kami iaitu di label sendiri di Melaka. Perniagaan kami 95% adalah online, 5% saja offline. Jadi kalau anda ingin untuk datang ke ofis kami, boleh datang ke label sendiri di Ikhroh MITC. Kalau nak dikatakan sepanjang saya belajar di MMU, banyak manis dan pahit, tapi yang banyaknya lah manis dan alhamdulillah di MMU lah saya banyak belajar pasal bisnes. Antaranya yang banyak saya tanya kat dulu iaitu saya punya lecturer Dr. Nazri. Sekarang ni dia apa, tak handsome tak apa, janji kaya, okay. Dan banyak saya punya circle masa belajar pun membuat perniagaan. Senior saya, junior saya, mostly yang saya sampai sekarang keep in touch, bekerja sebagai usahawan. Ada yang kerja dekat Monster, ada yang kerja dekat Last Copac, ada yang buat bisnes sendiri macam Ika, Sugar Scarf, Uzaifa. Dan ramai lagi yang lahir daripada MMU sekarang sebagai usahawan. Kalau nak dikatakan, MMU banyak membentuk jadi diri saya. Bermula sebagai pelajar, kemudian saya aktif kat klub-klub dekat ke MMU dan juga akhirnya saya terpilih sebagai SRC dan banyak melibatkan aktiviti-aktiviti dalam juga luar universiti dan semua itulah yang beri saya banyak input untuk membentuk diri saya sekarang untuk menjadi sebagai leader dan aktif dengan program-program kemasyarakatan. Jadi company kita orang juga, kita banyak buat program kemasyarakatan dan kita ada 8 orang anak angkat yang kita orang provide segi financial dan juga segi motivational yang berada di Lukut Negeri Sembilan. Sekarang mereka berada darjah 3 dekat jam 4 dan alhamdulillah sama sekarang kita continue support mereka dari segi financial untuk teruskan pembelajaran mereka. Nasihat saya kepada mereka yang belajar di MMU, libatkan secara aktif program-program yang ada di MMU, fokus belajar, kalau boleh buat enhance, buat bisnes kat universiti. Sebab saya dekat universiti pun dah start berbisnes, dapatkan pengalaman. Teori is teori, tapi bila keluar universiti kena adaptkan teori dalam dunia sebenar. Ada 3 perkara kalau kita nak berjaya dekat dunia ni. Pertama ialah kena hati keras atau hati kering. Yang kedua adalah buat je, sebab bagi saya tak ada satu benda yang datang bergolek. You have to do whatever pun, apa saja buat je, insyaAllah pengalaman tu akan datang. Yang ketiga adalah sentiasa respect orang. So bila kita respect orang, orang respect kita dan kita akan dapat banyak referral, kita akan banyak networking daripada cara kita hormat orang lain juga. So all the best MMU, thank you so much. Sepanjang 4 tahun saya belajar di MMU, banyak perkara saya dapat dan alhamdulillah, thank you so much MMU, jadikan saya seperti sekarang ni. Thank you so much MMU, all the best. Tagline saya, benda boleh bincang, kita bincang. Assalamualaikum. Hi, Assalamualaikum and greetings everyone. My name is Sharifah Sara. I am head of assets of Animonsta Studios, or known as Monsta, the studios behind Bawa Boy and Mekamato. My journey started in MMU as a foundation student in 2008. Later, I graduated in 2013 in film animation, which now known as AFX in MC. I've been in animation industries for 8 years ever since I went for internship at Monster as animator, and later I continued working there right after I finished my final year as a 3D modeler. Years in MMU has been truly exciting. I've been involved in several clubs and societies, and it helps me a lot in develop my leadership skills, management and communication to others. So MMU really helps me to become who I am today. We currently have aired Mekamato series in Cartoon Network for 21 countries in APAC region, including South Korea in December and Japan in upcoming March 2020.